صلي على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah marilah sama-sama kita mengamalinya. Jadi insyaAllah kita sambung. Kita masih dalam pendahuluan, ada sikit lagi. InsyaAllah kita sambung seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung situ. InsyaAllah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashahadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari kiamat mencap oleh Allah ta'ala akan segala mulut mereka itu. Ertinya menegah ia akan dia daripada bercakap. Berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu, dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu, dengan barang yang ada mereka itu, mengusaha akan dia di dalam dunia. Surah Yasin, tak? Ayat 65. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita pada hari kiamat, Allah Ta'ala tutup tak, mulut kita. Dia patri. Dia tutup mulut kita. Dan yang bercakap pada hari itu adalah tangan-tangan mereka itu. Anggota kita yang bercakap. Memberitahu apa yang kita lakukan ketika kita hidup di atas muka bumi iaitu tu. Nampak? Kita buat apa atas muka bumi ni, maka anggota kita akan beritahu, akan bercakap pada hari kiamat di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tak perlu dah tangan tu jadi saksi apa serba. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala-galanya. Nampak? Malaikat dah cantik dah, rokit atik tu cantik belaka dah. Tak kira man katibin tu dah cantik, segala perbuatan kita padang dah. Allah Ta'ala nak dah hukum kita. Cukup dah. Allah Ta'ala Maha mengetahui, tak ada tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Dah apa Allah Ta'ala beri tangan kaki cakap aku. Ini kata keadilan. Mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni teramat adil. Maka kita sendiri yang mengaku, anggota kita sendiri yang mengaku buat salah. Tu dia. Tapi kalau undang-undang dunia kita tengok, kita kata tak salah, tak salah. Dia kata kita salah, dia hukum kau. Tu dah ni. Tapi tu, tapi cerita mahkamah Allah, Allah telah tahu dah, bukti sudah cukup. Allah telah Maha mengetahui, Allah telah Maha melihat. Dan malaikat dia duduk cantik, tak perlu lepas pada kita. Tapi untuk hukum kita, Allah telah izinkan tangan kita, kaki kita sendiri mengaku apa yang kita usahakan ketika di atas muka bumi dulu. Ini adil ni mahkamah Allah. Apa? Kita sendiri yang mengaku. Apa? Itu dia. Maka sesiapa yang yakin bahawa anggota dia akan bercakap, dia nak nusuk, dia nak dusta dah kita,
Mulut tutup. Mulut ni baik kona semua. Sebab tu mulut ni tak serupa dengan mata telinga tau. Mulut ni dia reti kona. Kalau dia tengok hitam pun, mata tengok hitam, dia boleh kabut putih. Tu mata elik mulut. Tempat kona. Sebab tu Tuhan cap mulut dia. Dah, Tuhan tutup mulut. Mata kalau tengok hitam, ikan. Telinga. Kalau dengar sedap-sedap. Betul tak? Pergi tengok tangan, kaki, segala ke anggota kita. Mulut ni dia boleh. Walaupun mulut rasa masing, lidah-lidah rasa masing, dia boleh kata tahu. Tak ada masalah. Tapi pada hakikatnya, lidah tu rasa memang masing. Mata tengok memang macam uduh. Tapi mulut kata comel tak sekarang. Bini tanya, abang yang comel? Oh, comel lah. Padahal mata tengok uduh lepas korong. Mulut lajuk lah. Tu dia. Tu Tuhan tutup mulut. Nampak lagi? Mulut ni kona kuat ni. Nampak? Tu dia. Maka sinilah bagi orang yang ada iman. Maka telah beritahu dah kepada dia akan berkata-kata anggota kita lagi. Dah bersaksi semuanya. Maka di sinilah kita jaga. Kita jaga sebab tak ada yang terselindung. Tak ada boleh lari dah kita. Bila menghadap mahkamah Allah, kita tak boleh nak lari. Sebab apa? Anggota kita sendiri yang mengaku. Tak boleh nak lari dah. Itu dia. Atas muka bumi kita boleh lari lagi. Boleh pasang lawyer yang hebat-hebat ke. Boleh mahkamah rasuah ke. Tak kira lah janji lepas. Betul tak? Tapi di mahkamah Allah, tak ada ruang dah untuk kita lari. Maka anggota kita sendiri yang bersaksi di atas apa yang kita usahakan ketika kita duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Maka kita kena tinggal lah. Nampak? Kalau buri tangan kata aku curi, aku tapa orang, aku ketek buah maktan orang, maka kita kena tinggal terus. Nampak lagi? Barulah tangan tu dok cakap. Kalau kita buat, dia cakap dok sekarang. Faham lagi? Jadi macam mana tak mahu cakap dah sawak tu hak dah boleh. Maka tak ada lah. Dah kabur lah benda hak dah boleh. Maka tinggal tu. Sebab tu orang haram ni dia kena tinggal habis licin. Walaupun sedap. Nama lagi? Hak Tuhan suruh wajib tu kena buat. Walaupun perih. Walaupun pedih. Kena buat. Maka kita pegang situ. Tak apa. Okey. Abi, itu dalil. Kita bincang dah minggu lepas. Cuma dah sedang baca dalil je. Maka itu dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Maksud tiap-tiap anggota kita tu bertutur tu maksud cakap lah. Tutur tu cakap kita orang Terengganu dah. Orang Belara dia panggil cakap, dia kata tutur. Orang Lok Nara dia kata tutur. Orang kota dah start mana tahu. Sebab mak amba cakap, dia kata cakap, dia tertutur. Bertutur. Tutur tu bahasa kita dah. Bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya, daripada anggota tu. Maka kaki kabur. Itu dia. Itu maksud dia. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi firman Allah ta'ala. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَيَّ شَهَادَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. Okey. Ertinya, dan tidak ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Lesu Al-Fusilat ayat 22. Tengok dia khabar. Tuhan khabar kita. Dah masa kita duduk atas muka bumi dulu, tak ada yang boleh tersembunyi daripada anggota kita sendiri. Nampak lagi? Sebab itulah Allahumma salli ala Muhammad. Tok guru kita kata masa kita duduk mengaji, dia kata mau nak pergi curi boleh. Tapi tempat tak ada orang curi. Kita kata, senang lah Tok Guru. Kita pergi curi tarik tuang dia tak ada rumah. Baru dia panggil curi. Faham lagi? Kalau tuang dia ada rumah, dia panggil ngapau. Curi. Dah curi lah pun. Kalau berasa tak ada orang tengok apa semua, boleh curi. Nampak? Rupanya orang tengok semua. Kita tengok kita sendiri.
Mana lagi? Mata kita, linga kita, tangan kita nak tersembunyi ke mana? Betul tak ni? Tu. Maka tak ada tempat, tak ada orang. Tak ada. Ada orang semua. Kita sendiri ni lah. Maka tu Tok Guru kata, kalau mu tak ada orang tengok, boleh curi. Kalau ada orang tengok, mu jangan. Hak tu menjadi saksi lagi. Nak buat lagi? Menjadi saksi ke atasmu bila mu makan dia bakit di kiamat lagi. Allah nak lari ke mana kita dah mata, kita linga, kita nak tengok. Maka tak boleh. Maka benarlah Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Nak nusuk ke mana? Nah, alai nak nusuk. Sebab diri kita sendiri menyaksikan apa yang kita lakukan. Dah nak lari duan ni. Tu lagi. Kita pergi senyak-senyak nak curi orang. Yelah dah lapar. Tapi kita nampak. Tu tengok Tuhan bijak. Balik lah. Balik lah. Hukum taklifiah. Guna? Jangan balik kena. Dia kira hukum taklifi tu kena dah pada kita. Start pada tu. Maka kira lalu. Nampak? Okay. Habis itu. Dan tidak dapat, dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut. Tengok ayat ayat. Nak lari dah, nak lari dah. Dah nak lari nak buat mana? Melainkan. Kan nak lari. Melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Tinggal teru. Sama sekali itu maksudnya tinggal teru. Itu maksudnya. Maksud dia kata, meninggalkan kejahatan itu sama sekali. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa. Betul atau tidak? Cerai ke kita? Tidak. Setiap saat dan ketika bersama dengan kita semua saksi-saksi itu, diri kita sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Ni. Dan tiap-tiap tempat. Tiap-tiap tempat. Gimana pun kamu tinggal sakit lingamu. Tinggal. Dia bawa sama. Nak bawa sama dah nak lagi. Nak pergi buat jahat. Lepas tu nak tinggal kaki. Sebab takut jadi saksi. Dah nak pergi dengan dia. Nampak? Nak curi buah matang. Nak tinggal tangan. Dah boleh. Sebab dengan tangan tu dah baik. Faham lagi? Maka dah boleh belaka. Nak tinggal mata. Dah mu tengok tahun. Dengan mata. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dah bercerai dengan kita. Walaupun di mana kita pergi dengan dia. Dia panggil nikmat tu. Sebab tu kalau kita faham, itulah nikmat. Nikmat anggota tujuh tu. Maka jangan salah guna lah. Kalau tu kata summa radadnahu asfala safilin tu. Nama lagi. Bila kuih muamu panjang, dah kekuatan tenaga cukup nikmat kuih, musalah guna, ajaga mu. Faham lagi? Aku hina mu. Sehingga sehina-hina. Peringkat yang hina. Allahumma salli ala Muhammad. Ini panggil nikmat. Tu. Takkan kita nak cabut nikmat. Tu dah. Orang yang mata kelabu pakai spek nak suruh terang. Linga pekok pergi korek lagi suruh jelas. Tu dah. Kaki pun kena kerak kecil manis pakai kaki palsu. Betul tak? Nikmat. Itu nikmat daripada Allah. Tapi jangan salah guna. Salah guna jaga. Tu dia. Okay. Dia kata selagi menyebut hamba akan tujuh fasal. Mana dia akan sebut lagi ada. Dah. Akan tujuh fasal bagi segala anggota yang tujuh. Yang tersebut. Itu dia. Habislah tu. InsyaAllah kita masuk bab baru lah. Okey, kita masuk bab yang baru. Kita pergi pada kitab yang pertama. Kita masuk kitab yang pertama. Kitab kita dia ada berapa kitab depan tu. Ini kita masuk kitab yang pertama dulu. Dia bincang tentang apa. Okey, kita tengok. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang tujuh. Okey, anggota yang tujuh kita ingat dah. Dah, belakang tu sebut dah kan. Mata, linga, lidah, perut, farah. Dah, kemaluan kita lah farah. Kedua tangan, kedua kaki. Maka sebut dah tu. Maka dia kata ni nak menyatakan satu persatu. Hari tu kita bila rambang je. Tujuh. Tak? Hari ni nak kabur sesa. Tu sefasal, sefasal. Maksud iwat cerai yang sedua, tiga. Sesa dia cerita. Okey. Pada menyatakan segala anggota yang tujuh.
Okey, apa anggota yang tujuh kita? Mata, nah, linga, lidah, faraj, nah, perut, tangan, kaki. Nah, maka tu tujuh anggota. Nah, nak kenal tu tujuh anggota. Okey. Maka dikasih pasal yang pertama. Pasal yang pertama pada menyatakan akal mata. Yang pertama kita nak bincang dalam kitab kita ni, yang pertama adalah mata. Okey. Orang bagus tuan muda kenal dah mata tau. Kalau dah kenal kena cerita tunjuk dulu. Kenal dah masa. Kalau kenal nak jalan lah ni. Kalau dah kenal nak tunjuk. Mata ni tu mata. Mata tu. Sebab dia panggil pelihat. Mata ni tak jadi manfaat apa kalau tak ada pelihat. Ada pelihat tu boleh tengok ni. Betul lagi? Tu pelihat tu. Boleh lihat. Kerana ada pelihat itulah boleh lihat. Boleh melihat. Kalau tak ada pelihat, maka tak melihat akal mata. Tak boleh? Maka pelihat tu. Betul ni. Sebab tu orang mati tu. Mati dia rosak pun dah kena panah, dah cocok jarum dah tapi tak nampak. Sebab sifat tu tak ada dah. Nampak lagi? Hak kita ngaji ilmu akidah hari tinggal lagi sifat 20. Hak kata sifat mani Allah tu. Maka bila tak ada tak pelik tak boleh lihat, tak dapat lihat hari tu. Atau kata pelihat. Okey. Maka dia kata ketahui olehmu. Ketahui olehmu maksudnya hendaklah kamu ketahui. Hei, orang yang menuntut ilmu. Itu dia. Ketahui olehmu tu maksudnya hendaklah kamu ketahui. Tu. Maksud peretoh daripada pengarang. Nampak? Hendaklah kamu ketahui, hei tolik. Hei, orang yang menuntut ilmu. Itu dia. Bahawasanya. Tak? Menyungguh. Bahawa tu menyungguh. Tak? Tak pelawak. Mana pengarang nak kabur aku ni tak pelawak ni. Mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala. Di khabar. Tak, betul tak mata kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala? Betul atau tidak? Betul. Mereka tahu betul. Aku mengaji dah ilmu akidah. Sebelum nak bertasawuf, akidah dulu. Betul tak ni? Jangan ditasawuf lah tu. Akidah tu nombor satu kali. Betul tak? Itu sistem. Nah, akidah, tasawuf, syariat. Dia gitu. Batu surah Jumaat tu susung dah. Yatlu alaihim ayatihi akidah. Wa yuzakihim tasawuf. Wa yu'andimuhumul kitab wal hikmah fekoh. Faham lagi? Itu je dah tu. Nih. Maka bila dia kata Allah Ta'ala yang menjadikan akal mata kita. Betul atau tidak ni? Betul lah. Kita ngaji dah. Tu. Okey. Untuk benda menjadikan mata bagi engkau tu bagi kita semua kerana beberapa faedah. Faedah ni benda beberapa kegunaan. Tu dia. Mana Allah Ta'ala beri mata kita ni kerana beberapa kegunaan. Kita boleh guna. Nampak itu faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Tengok. Jadi ulama kata bangsa akhirat dia dahulukan akhirat baru pergi dunia. Sebab apa? Pentingnya akhirat daripada dunia. Nanti sebut akhirat dulu tu. Baru sebut dunia. Kita hari ni dunia dulu. Akhirat dah layang tu. Betul tak? Jadi ulama khabar akhirat. Nombor satu akhirat. Dunia kiam. Itu dia kata bangsa akhirat dan bangsa dunia. Itu kegunaan mata kita. Dua bangsa. Yang ni satu bangsa akhirat dan satu bangsa dunia. Tu kegunaan dia. Maka you nak khabar dulu akhirat dulu. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat memandang kepada langit. Yang ni memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah Ta'ala dan atas keesaan dan atas kuasanya. Betul tak? Betul lah. Kita ngaji dah ilmu akidah. Maka sebab tu Tuhan sebut. Tuhan sebut wasyamsi walqamar. Nampak lagi? Ya dah tu. Tuhan sumpah kepada kita dalil, bukti bahawa dia itu satu, bahawa dia itu tunggal, bahawa dia itu esa, bahawa itu kekuasaan, berkuasa, mengerjakan sesuatu. Maka Tuhan suruh perhatian itu.
Itu tujuan mata kita, bangsa akhirat. Tuan-tuan, wasyamsi demi matahari. Maka hendaklah kamu perhatikan, gunakan mata kita tu tengok matahari, berdalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, tunggalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mata. Nih. Itu bangsa akhirat tu. Jadi kalau kita tengok matahari, tak guna mata tu untuk berdalil wujudnya Allah, maka sia-sia. Allah Ta'ala guna beri mata kepada kita. Maksud kita tak guna faedah dia. Maka kita telah menyalahi tujuan mata Allah Ta'ala ciptakan kepada kita. Tu sebab tu ayat-ayat kosong tu ia belaka tu ayat sumpah. Maka nak perhati bila kita baca Quran, jumpa ayat sumpah, tu kena perhati, kena tilik, kena renung, kena kaji. Apa lagi? Jangan baca saja. Nah, wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha. Baca. Tapi tak perhati, tak tengok. Tak boleh. Perhati. Tu kena tengok. Baru timbul besarnya Allah. Sebagaimana kita ngaji ilmu akidah, tak ada seorang boleh buat matahari. Di situlah bukti Allah yang mengadakan itu mata hari. Itu mata kita. Allahumma salli ala Muhammad. Maka bila kita cek, anak-anak bini kita, saya rodong kita, dia hidup 40 tahun dah, mata yang Allah Ta'ala kurni dia guna, tapi tidak fikir, tak tengok langit bumi gunung ganang. Beratlah. Orang ni berat. Maka orang ni telah menyalahi Allah Ta'ala menguniakan dia mata, dia salah guna. Maka ni summa radadna hu asfala safili. Allahumma salli ala Muhammad. Itu tujuan Allah Ta'ala ciptakan mata kepada kita. Maka tengok langit bumi itu sebagai dalil. Sebagai bukti adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan keesaan, ketunggalan. Itu maksud dia. Dia suruh kita mata, suruh kita tengok. Itu bangsa akhirat lah tu. Dan setengah daripadanya kenapa pula? Melihat akan Al-Quran. Tengok Quran. Sebab apa kena tengok Quran? Sebab Quran ni signboard. Petunjuk. Petunjuk jalan kepada kita. Jadi bila kita tak baca Quran, macam mana nak jadi petunjuk bagi kita? Macam mana kita nak mengenal hak mana Tuhan suruh, hak mana Tuhan larang? Jadi Quran tu menceritakan tentang larang dan suruh. Nampak? Kepada kita. Maka bila kita tak baca Quran, tak ada manfaat lah. Mata tu. Apa lagi? Tengok orang yang tak ada mata nak baca Quran, dah boleh dah. Masa Tuhan ambil ceroh mata dulu, dia tak mau tengok. Dia tengok benda lain. Bila kelabu mata kau, baru lah susah. Nampak? Baru nak tengok Quran. Umur 82, setengah tahun setengah tu. Baru nak tengok Quran. Gih, buat spek. Ajak cucu pergi. Faham? Ajak anak-anak tak layang. Anak sibuk. Faham lagi? Ajak cucu pergi buat spek tu. Tepi kedai kayu tu. Gombadok. Faham? Buat situ. Buat benda ni. Nak buat benda macam spek ni. Nak buat baca Quran lah. Tu. Masa dulu baca UATV. Dia mangga. Nak tengok Quran. Tua tu hege-hege. Baru nak tengok Quran. Tapi nasib baik Tuhan wis sedar. Dang lagi. Kenapa? Kalau nak mati lila baru sedar, tak guna sekepeng lah. Tu maka Allah Ta'ala sayang lagi lah tu. Walaupun umur kita 93, selagi nyawa dah apal lekong, Tuhan wis sedar, alhamdulillah. Macam kita hari ni lah. Macam kita hari ni. Tuhan wis sedar lagi ni. Alhamdulillah lah. Walaupun kita umur 60 dah, 70 dah, tak apalah. Tuhan sayang lagi kita. Ya, we sedar. Jadi bila kita sedar dah, gunalah baik-baik. Dah, masa kita ada setahun setengah lagi untuk hidup, ataupun 6 bulan lagi, ataupun 3 bulan lagi, ataupun seminggu lagi kita diberi ruang untuk hidup, gunalah mata tu baik-baik untuk akhirat. Bobo dah dunia tu banyak dah lalu dah kita tengok. Faham lagi? Guna untuk akhirat lah pula. Dekat nak mati lelu dah ni. Nampak? Begitu. Maka tengok Quran. Tengok Quran. Sebab Quran tu hudal linnas, dak petunjuk bagi manusia. Tu syahrul ramadhan allazi. Ya dah tu. Ni bulan Ramadan pula lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Maka bacalah Quran. Okey. Sebagai petunjuk kepada kita. Itu bangsa akhirat. Dak tengok urus tu boleh pahala dah. Itu besarnya kita. Dak Allah Ta'ala bagi kita.
Apalagi bangsa akhirat. Dan melihat akan jalan kepada masjid. Dah, melihat jalan ke masjid. Tu. Masjid ni benda kau, rumah Allah. Melihat jalan, ke mana kau jalan nak pergi rumah Tuhan? Tu dia. Eh, jangan pergi rumah setan. Kena pergi rumah Tuhan. Apa lagi? Rumah Allah. Tu ni rumah Allah masjid. Maka mata suruh tengok situ. Ni kita tak tengok sejik, tak tahu. Berat tak beratnya sejik kalau aku tanya? Tak. Sejik kapungmu lebih kurang berapa meter kau daripada luar ni? Ai tak tahu kau hamba. Tak tahu sejik berapa meter. Tak cana. Patut kau tanya sejikmu dalam seminggu berapa orang ustaz main ngajar? Ai tak tahu hamba itu. Tak rajin gi. Tak rajin gi boleh kena tu. Pang, tu imam kapungmu berapa orang? Tak tahu dah hamba. Tak percaya mata kita tanya. Tanya ustaz ngajar tu lagi parah kau tak tahu. Apa lagi? Tanya Tok Imam ada berapa orang sejik dia? Tak tahu. Apa? Tok Imam lama lagi. Ai dah nak kata hamba. Waktu kau parah. Kalau Tok Imam lama lagi dah tu, dah nak kata kau parah. Mana Jumaat pun tak pergi tu. Siapa dah dikata Tok Imam lama lagi ke orang tanya? Tak tahu. Tak tahu sahih Jumaat dah pergi. Apa? Kalau pergi Jumaat, paling kurang dia tahu. Walaupun tak nak bilang Tok Imam, tapi dia tahu. Ayah Tok Imam lama lagi. Maksud dia. Nampak lagi? Tu Jumaat pun tak pergi. Ni kata, berat nanang. Tuhan beri mata, tak tambah tengok jalan ke sejik. Itu tujuan dia. Bukan nak tengok tempat maigoh. Kan? Tak kat jet ski dah. Mata suruh tengok sejik. Apa lagi? Itu bangsa akhirat. Okey. Apa lagi? Dan kepada tempat menuntut ilmu. Pondok-pondok. Tak? Tanya pondok Terandung ada putih. Tak tahu setara baru. Pondok Bukit Jung kat mana? Kau orang kata ustaz. Ku seming ke babu sebelah. Tak? Amu tak tahu ada pondok ke? Terandung. Kau tu ambil kecoh bola lah tu. Tak lupa hidung bung tu. Bang. Siapa tak tahu pondok? Tak? Ada orang tahu pondok kicung duduk dalam tu. Ada orang tak tahu dekat-dekat tu. Ada juga. Ini kata. Hamba tak suka ada pondok dalam. Tak suka. Ada pondok dalam. Kapungmu tu berkat kicu. Apa lagi? Kicu. Cerita hamba dengar. Hamba dengar. Ya kedok lah. Masa tu pondok berkicung tak buat lagi. Orang-orang lama kenal belakang. Orang panggil Cekleh. Cekleh pisang masang. Kenal. Kenal? Orang panggil Cik Leh gila. Amu kenal kau tu, dengar cerita tu. Nampak? Cik Leh tu kata, dia kata Bukit Jung tu, dalam hutang tu lah. Kek gi timbun mah. Timbun mah, dia kata. Masa tu tak ada pondok lagi. Dia kata timbun mah. Akan datang timbun mah gitu. Tubik mah, dia kata. Orang nak fikir juga, rupa-rupanya mah bukan mah ni. Rupanya pondok tubik situ. Ilmu, sumber ilmu. Tengok Cik Leh. Amu kata gila. Bangun lagi. Tu kata. Bisanya dia. Nah, ilmu tu baik tu. Batu tengok dia ni je sungguh pondok Bukit Jung naik. Tu kata. Tu kata. Gedung ilmu duduk situ. Betul tak? Tu kata. Jadi biar tengok pondok Bukit Jung tu biar kenal. Dia ni nak tunjuk berat menandang tu. Nampak? Dia tu. Tu jalan ke menuntut ilmu. Pondok-pondok, pasantren-pasantren tu, ya tu. Tak ada buat majlis ilmu mana, usrah ke tempat usrah. Tak, kita kilah. Usrah pemuda ada tiap-tiap minggu Selasa, malam Rabu. Tak, pukul 10 malam. Gilah. Tak, ni tak. Ni duduk lepak tepi patah. Apa lagi? Duduk goreng kita. Aku goreng kau dulu. Tapi bila-bila goreng pun bila-bila ngaji. Bang lagi. Ni kita goreng sungguh. Rajuk surah dah pergi. Nampak? Maka mata tengok ke mana tempat-tempat menuntut ilmu. Tu bangsa akhirat lah tu. Okey. Baru kena paedah dia. Kena kegunaan dia. Okey. Apa lagi dia kata? Habis. Dan setengahnya daripada faedahnya yang bangsa dunia. Kita tengok bangsa dunia pula. Lagu mana dia kata? Melihat perusahaan engkau. Kita menjadi mekanik. Kita tengok. Nak cabut.
kau peta nak tukar, kau peta catok nak tukar kau peta gantung. Honda bulat kan? Oh, nak tukar gantung. Nampak lagi. Ha, maka kita tengok. Ha, nak pulas panas, skru. Ha, tu. Maka itu panggil tengok perusahaan engkau. Itu bagian mekanik. Dah bagian nelayan nak tengok buka dia. Dah nak start engine dia. Ha, tu bagian orang kerja perabot nak potong kayu, nak ukur, nak siku apa. Ha, itu melihat apa yang kita buat kerja. Itu dipanggil bangsa dunia. Ha, tak kira dah warna pun. Eh? Ha, itu bangsa dunia. Oh, nikmatnya kau tak ada mata payah gitu. Dah. Ha. Asal kata tak ada mata Syakir. Dah sepek yang susah dah. Baru ni ambuat apa? Ambuat kursi tu kan. Dah. Baru ni puas duk saja projek PKP. Banyak projek PKP yang buat. Motor siap 2T, motor BMX. Motor BMX. Jadi kalau tengok basikal macam basikal BMX lah, tapi ada enjin yang buat dua buah. Siap. Oh, dah. Masih PKP nak kita lain dah dia kau. Nah, patah buat dia panggil kursi yo. Kursi kembar ada meja tengah. Seti siap. Nama lagi. Go party. Siap kau. Ha, tapi payah sikit bab mata kelabu ni nak tanda kau. Ha, dah apa eh. Boleh buat kat spek kau tak ada susah tu nak potong. Patah buat ni tak siap lagi. Nampak dia panggil? Kagum-gumuh orang ada tu. Wakah depan tu. Gazebo. Kenapa? Amal waktu se. Ha. Lepas tu dah atas dah dah pasang lagi. Kalau pasang tak siap lah. Eh? Ha. Gazebo amal buat comel pada orang. Nah, orang lain tak buat lagi amal buat. Nah. Orang gazebo ni orang nak hidup atas latar atas hau. Gitu wakah hau. Dau. Amal wakah tu pula amal buat pula. Khusi selik ni. Lek ni siap buah berayung. Hang. Ha, duduk atas ada baku pula, ada buah berayung. Cadang pula puasa lagi, nak guling tidur tak batal. Pang lagi, ya, muka sama tidak faham panjang nama, lima kaki. Pang lagi, berayung, boleh berayung itu jenis itu lah. Pang lagi, ha, itu perusahaan kita. Nah, kita kata tengok dengan mata. Tu pun susah sebab kelabu kan, mata rabung-rabung. Ha, nak potong, nak tarik siku apa serba itu. Ha, tapi gitu lah tengok. Oh, tak apa. Ha, itu nikmat. Itu nikmat mata. Kalau Tuhan tak beri, macam mana kita nak buat kerja, nak cari rezeki untuk anak bini kita. Apa? Kalau anda cari rezeki untuk anak bini itu, semua guna mata belaka. Betul tak? Ha, itulah syukurlah dengan nikmat Allah Ta'ala bagi. Deh, ha, bini pun kena syukur. Nah, ha, untuk lelaki kita boleh tengok. Apa? Ha, kalau untuk lelaki kita buta, tak kira hau. Faham? Syukur. Eh, tok laki ni syukur kau bini kita sihat molek-molek boleh gi gerok-gerok tau. Boleh nanok nasi kita. Tau. Ha, ada seorang hamba Allah tu bini dia sakit 2 tahun dah nak bangun. 2 tahun sakit. Tau. Ha. Lepas tu nak nikah esok. Nikah lain yo. Ha tu kata. Ha tau. Ha tu dah sebab dah dia nak bangun. Nak masuk nasi tak boleh, nak masuk kain tak boleh, tak boleh belaka. Ha tu kata. Faham lagi? Itu nikmat yang Ta'ala bagi. Nah, masuk sihat, masuk gagah, mata, telinga, dengar belaka. Syukurlah. Nampak lagi? Nah, syukur. Berat Tuhan uji kita, we sakit bini. Dah, sakit nak buat kena. Yang nanak nasi. Nanak nasi pun ada nak bangun pun dah boleh. Mungan nanak. Betul tak? Haa, tu. Haa, tu untuk lelaki nikah pula. Haa, masa tu uji yang besar. Dah, uji yang besar. Bini sakit. Dah, terkamak kita nak nikah. Nak kau puan berasa hati tau. Kita tengok sakit. Lepas tu lelaki dia nikah lain. Berasa hati tau. Berasa tau. Haa, itu uji yang besar. Haa, tu dia. Betul-betul aku dah guna stempel mungkin nikah lain lalu. Tak masuk apa bebek ke budak ni. Malang tau. Oh, nak pergi kudian mana malang. Kapan apa. Apa bebek dah kereta. Amal kata kita ni. Dah kalau orang puan sakit. Masa tu dia perlu, dia mengharapkan kita duduk dekat. Lepas tu kita ambil peluang dia nikah lain. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, betul tak? Kau berasa hati tau. Apa tau? Ha, kau berasa hati. Masa tu dia makin perlukan kita. Tapi itu kita kena sabar lah tu. Ha, kita kena sabar. Walaupun desir pun. Nampak? Ujian untuk kita tu. Ha, masa tu dia mal perlu sangat-sangat kita berada di sisi dia. Masa dia sakit tu. Allahumma salli ala Muhammad. Selama dia sehat baru ni jeling pecek jerawat kita, cari butu kita, dok tarik kliking kita masa kering dia lah belaka. Betul tak?
Tu. Patutnya bila orang kita sakit, kita makin dekat dengan dia. Nampak lagi? Ha, dia sensitif. Orang sakit ni dia sensitif sikit. Cepat terasa. Tu tak ni? Ha, tu. Payuh tu. Nabi kata, aku paling baik sekali dengan isteri-isteri. Betul tak? Ha, tu je yang tu. Nampak lagi? Mumpung, kan aku pun dahulu kini bila aku sehat semua tu. Sakit lagi kan dia. Temborok lah aku. Mana lagi? Ha, tu. Ujiang tu ujiang untuk kita. Eh? Ha. Habis apa gini nikah-nikah apa bunyi. Dah nak cerita nikmat. Betul tak? Nikmat. Ha, nikmat Allah Ta'alawi. Ha, tu nikmat mata kita. Eh? Okay. Ha, jadi masa Allah Ta'alawi tengok ni, gunalah. Dan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Mata ni juga melepaskan kita daripada menyakiti. Seperti benda jatuh. Kau tak ada mata. Dah berbom jatuh tangga. Dah tak tahu tangga kat mana. Betul ni? Ha, daripada jatuh. Tengok. Dah. Pakai spek. Hari tu yang pergi pula kapah. Orang ajak kita jalan. Pergi makan nasi je. Bukan pergi jalan dia. Siapa masuk-masuk nasi, balik. Gitu je. Pergi masuk akan nasi minum je. Bukan game dia. Eh? Kita jalan atas batu. Lama ni tak tahu. Jalan atas batu kita dok gaya. Dok gaya pakai spek rupanya. Dia dok serupa ke mata asal. Faham? Jadi orang lain lopak-lopak gitu. Kita tak nak lopak. Lopak. Sebab nampak gelap, nampak gitu. Macam gelok ada. Allah nikmat mata. Ha, ni kata, "Neh, nak mengelokkan kita daripada jatuh. Kelama jalan macam mun jalan jatuh buku batang yang tu." Nampak? Ha, mata normal tu nak apa molek boleh lopak-lopak batu dak boleh. Ha, ni maka mata itu faedah dunia, mengelok kita daripada jatuh jalan. Banyaknya nikmat nak syukur kan agak-agak gitu. Eh. No. Nak syukur kan dengan nikmat Allah Taala banyak sangat ni. Tak? Itu kata dengan ibadah kita dah cukup. Eh? Dah padang lagi. Nak balas nikmat Allah Ta'alawi. Betul tak? Dah padang. Okey. Dan belaga. Ha, belaga. Belaga ni maksudnya cakap kita kau belaga. Ha, kalau tak faham, saya duduk tergantung. Aku tambah hurah dah belaga. Sebab kita akan tergantung. Faham? Dah belaga. Geregem. Itu belaga lah. Apa? Itu pun belaga kat orang bini. Tak? Ha, lasi bitu ni nyakit so. Amba kau rumah amba pulah itu ataupun kita beli ngapik yang terkacik itu. Nyakit besar lasi bitu ni. Tak sungguh. Kita nak masuk dapur dia nak tubik dapur lapau belaga. Ha lasi. Amba marah homo. Apa? Ada buat anak-anak dia gaduh-gaduh ha. Dia berlari. Nak gaduh-gaduh nak pergi jalan ni. Adik kecil. Langgar keletak dia. Pergi lasi. Bahaya lasi. Eh, gulung. Hamba gulung, hamba sakut atas paku terus itu. Dah kapit tepi dah, ambil tu atas terus. Faham lagi? Bahaya. Oh, tu belaga. Nama mata. Tu kata, sebab lindung balik lasir. Tak apa lah. Tak? Ni kata mata nak mengelak daripada belaga, belanggar macam-macam eseng lah. Eh? Tu. Hamba cerewet sikit benda gitu. Nampak? Sebab kita diajar gitu. Kita alim sunnah wal jemaah, hakikat serah pada Allah, berlaku apa pun serah pada Allah. Tapi syariat usaha kita yang mengatur benda tu. Ha tu. Amba memang gitu. Tengok benda peng itu, peng dia terlatar, amba lagi dah ambil. Kita taruh. Amba lagi. Sebab kita ada anak kecil, dia tak reti dia pegang peng dia buat jalan ngakak cocok mata dia. Tahu, amba tengok orang biasa. Tahu, macam makan sate, sate ikan kena pergi beli. Dah, amba cabut belaka dulu. Cabut baru ke budak-budak makan. Amba tengok anak-anak orang daripada kecil, besar besar ni 2 tahun pegang seseorang lidi. Bahaya. Pang lagi. Amba dak wih, amba tepi. Ha tu. Dak wih yang. Apa? Oh siapa bergaduh itu memang Nabi ajar gitu. Pang. Betul tak? Sebab benda tu bahaya. Ha, budak-budak dak ada. Dah, dia banyak main sama dia paling kot tu. Satir dia tangan. Dia buat gitu ada adik belakang. Lepau kena adik. Dok kena dah apa. Kena baru kita menyesal. Faham tak ni? Haa. Tu dia. Dah dia hamba cabut dulu.
Dah anak orang lain dah apa pun ya. Ha, kena 5 tahun, 6 tahun eh. Hak tu anak orang lain kau nak dia lah. Eh, bahaya. Cocok mata muka, bahaya. Betul tak? Cabut urun. Ha, baru letak. Naik kereta tadi pun pula. Ha, tengok molek tu, lidi sate tu. Kalau ambil orang lain pula cabut. Amba. Tak cek, kita tanya rumah. Ha, milih gitu. Cerewet sikit. Cerewet benda gitu. Sebab benda bahaya. Nampak? Kalau air-air tu tak rata-rata ke lata tau. Amba tengok omong. Ada kilat ke? Derah-derah pun ambil kain buruk terus lak tu. Tak? Sebab apa? Budak kita ada anak kecil. Anak kecil tu tubuh dia tak balance lagi tu. Dia jijok ikut sedap serang. Gom. Faham lagi? Jadi penat sikit lah. Kelang kabur pun amba. Amba boleh duduk rumah dia berhara orang. Tak? Sebab kita takut bahaya. Tak? Orang pun lebih kurang je. Bahaya tu. Bahaya. Licing. Gom. Amba marah kau kesebab besar-besar. Mu tak apa, amba besar kau boleh sakit contoh tu. Kau kecil tu. Tidak ada kala tu. Faham lagi? Tak boleh. Itu kegunaan kau tak ada bagi kita. Anggota tujuh, hak bangsa Zohir. Faham lagi? Itu takut belaga, takut jatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya gitu. Okey. Habis itu. Maka itulah ia kabur. Lepas itu kita tengok sendirilah. Kita tengok sendiri. Hak bahasa dunia banyak lagi kalau nak sebut. Sini setahun dah. Kalau nak bilang habis. Hak bahasa dunia. Apa lagi? Maka itulah. Satu setengah bahasa akhirat. Setengah bahasa dunia. Okey. Habis itu. Jadi kita tengok cara mensyukuri pula. Lagu mana nak mensyukuri nikmat mata ini. Dan bermula mensyukurkan mata itu. Dan bermula mensyukurkan mata itu. Yakni lagu mana? Memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Atau cara mensyukuri nikmat mata daripada melihat yang haram. Haram ni benda yang ditegah. Benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dah, yang dilarang putus. Maksud tak dapat tidur, kena tinggal. Tu dia. Itu masuk haram. Kita ngaji dah. Kita fekoh. Tak? Kita ngaji dah fekoh. Lagu mana haram, makruh. Tak? Sunat, wajib, mubah. Dia ada 5 hukum kan? Bila sebut haram, benda yang ditegah utuh. Kena tinggal. Tak boleh tengok. Walau macam mana pun tak boleh tengok. Nampak? Walau macam mana pun tak boleh tengok. Kena kira agak dia pun. Neh. Tu kira diri. Keling-keling dia. Dah boleh kau. Benda yang dilagang. Betul tak? Cuma ni cara nak mensyukuri nikmat mata. Jangan tengok. Apa dia? Contoh dia tunjuk. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya. Selain pada waktu. Dah boleh? Dah. Tu bini kita nak tengok banyak mana tak ada masalah tau. Ni bini dah berakhir mana tengok. Baik tengok orang lain. Sakit pada tu. Amu dah tak mikir tau. Ya. Bini dah kena tayang depan body. Nak tengok setara baru. Lepas. Kalau orang lain pun lah tekuk. Tahu tak? Tu. Amu kata di masjid kapan-apa malah jeputan. Amu terhe orang puan. Amu kata kesek-sek puan. Kalau mu nak tahu tok laki mu ni baik tengok awek mudah je. Neh, mu suruh gigi susu maiding ke jaya ke balik mu tanya. Ramah dak bang orang puang maiding. Mak lagi. Oh yo tu ramah. Kaki tengok orang puang tu. Neh. Kalau mu tanya dia nak jawab masa dia tengok awek tu dak tengok. Neh. Ha. Ramah dak bang orang puang maiding. Dak tahu abang dak berhati mana. Ha tu dia tak tahu mana dia dak berhati tengok tu. Neh. Mudah je nak tahu. Tak. Orang lelaki yang suka tengok aurat perempuan hak haram, dia tak akan rasa bahagia dengan isteri dia. Confirm tak akan rasa bahagia. Tu nyakit so. Panggil. Macam mana nak suruh bahagia kita rasa nikmat bersama dengan bini kita? Jangan tengok ya, perempuan lain. Jangan tengok. Kita akan rasa cinta, sayang, rindu bini kita. Ya akan jadi gitu. Oh taklah pelihara. Ya. Siapa suka tengok aurat perempuan, dia akan tawa pada bini dia. Setan dia dah tu. Nampak lagi? Tak bahagia. Tak pernah puas hati dengan bini dia buat. Jadi gitu nyakit. Jangan main-main. Efek dia tu. Tengok haram orang puang ni. Ni kita berakhir tengok. Dah zaman dia ni. Buka telefon dia tengok lalu. Jennifer Lopez. Oh tu. Apa? Mariah Carey. Taik dia tu lalu. Britney Spears. Betul tak? Kedak ni.
Mu kena ada arti-arti awal putih, tak kena? Tak kena? Dia kata kena takut aku nak marah. Maka tak boleh tengok. Bila kita tak tengok aurat orang puan lain, baru kita rasa nikmat hidup dengan pasangan kita. Jadi Tuhan campurkan rasa nikmat. Tu dia. Kena jagalah. Kena jaga. Baru kita rasa nikmat. Tu padang dah aku. Untuk membahagiakan aku, padanglah bini aku ni seorang. Dulu, kini, and selamanya. Padanglah seorang tu. Cukup pada diri dia tu sudah ada segala-gala keperluan kita. Kita nak dia. Bolehlah ke dah? Tak ada dah, cukup dah. Dah orang nak ustaz, orang-orang alim nikah hari budak tu apa? Dah cukup ke dengan bini? Bukan tak cukup. Bukan tak cukup. Hak tu dikongsi nikmat. Kena faham boleh. Orang alim nikah bukan kerana nafsu. Ya nikah dia kongsi nikmat tu. Nampak lagi, dia nak suruh orang puan lain tu dapat nikmat juga, nikmat hidup dunia dan akhirat tu yang nikah. Kalau untuk nafsu dia, padang seorang tu sudah cukup dah. Sebab nikmat dah, tak ada dah, cukup dah. Nampak lagi, itu dia. Lepas tu yang nikah tu pula, orang puan dia sendiri pula rela suruh nikah. Nikahlah bang, nampak lagi. Sebab aku suruh nikah, orang puang ni pula nak kongsi nikmat. Nikmat dia dapat kita tu, dia nak kongsi pula ke saudara dia. Saudara puang dia pula biar rasa nikmat macam dia rasa. Itu, comel. Comel lah ni. Itu Islam. Ni kita bini dua sebab boring dah tengok rumah. Hak tu dah orang cetang tu. Hak tu dah, asal bini nikah puang lah. Pada seorang ni. Nampak? Tak ada. Nak faham? Bahagia sudah cukup dah. You lah isteri I dulu kini and selamanya. Cukup, tak ada apa-apa. Tu nikmat rumah tangga. Maka benda ni dah, benda ni payah nak rasa. Sebab apa? Benda tu bak dah, bak hati orang beriman kan, bak zauki tu, orang makrifat dengan Allah, kenal Allah, dia akan rasa nikmat tu. Hak tu payah. Ni ngaji mutasawuf nak suruh rasa tu ni. Jadi bila kita amal semua anggota tujuh kita, hati bersih. Bila hati bersih, Allahumma salli ala Muhammad, kita akan rasalah nikmat tu. Rasa? Boleh rasa nikmat indahnya perkahwinan. Ni kita dah masa belum nikah tu, Allah mesranya. Kalau boleh nak duduk rapat sama. Panggil. Naik motor tu boleh, tak boleh duduk atas belakang. Bang. Dan nikah kau jauh, kau jauh, kau jauh. Nampak? Duduk jauh sikit, serabu aku panas-panas bodi noreh. Nampak lagi? Ya kau dah nikah, ya kau gitu jadi. Betul tak? Kedak orang bangun tuan muda. Biar bangun tuan muda bagus. Hasil. Orang bangun katung. Faham lagi? Patut ya kau akrab. Kau nikmat. Ya alam perkahwinan lagi nikmat lagi. Kemesraan tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kemuncak nikmat duk mana ustaz? Makin usia kita makin lanjut, makin tu masa tu lagi makin rapat kita. Sampai ke mati. Dia kehidupan akhirat ni, dia makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat. Itu kehidupan akhirat. Nampak lagi? Itu nikmat semua. Kalau nikah kau sayang, kau sayang, kau sayang. Bukan kau budak dah, kau sayang, kau sampai ke mati sayang. Nampak lagi? Itu cerita dia. Itulah rumah tangga yang dibina di atas Allah dan Rasul. Dia akan rasa nikmat tu. Tu. Kalau kita cerita orang kata, nak ustaz, iya kan? Tak. Dah, main kau tua, kau serabu, kau kecup. Faham? Dah. Dia bukan duduk di situ, duduk di sini. Hati. Faham lagi? Duduk situ. Itu nak cerita. Nikmatnya. Agama ni nikmat. Kalau kita faham sungguh, kita amal sungguh, kita akan rasa sungguh nikmat tu. Itu Islam hebat. Dan tidak ada pada agama-agama yang lain. Itu kehebatan agama kita. Siapa yang amal dia akan rasa tu. Orang kafir tak dah mikir. Tak dah mikir tu. Tu hak ni kita nak rasa ni. Okey. Hak tu nak jaga sangat ni. Okey. Jangan tengok benda haram seperti dah aurat perempuan. Tak boleh lah. Kecuali bini kita, hamba sahaya dan mahram kita. Tu mahram pun ada hak-hak dia tu, tengah jiba aurat lah waktu tak pekoh tu, ada aurat puan sama puan kat anda lelaki yang lelaki. Tu kena tengok tok tua dengan menantu lagu mana, sepupu sepapang lagu mana, iporua lagu mana. Ni iporua apa bahagian bang keli dah bahagian dia ni bahagian bang dah pun orang no mari jalan. Kita adik-beradik, ialah mu adik-beradik, anakmu tu sepupu sepapang.
Mak lagi dak jaga sepupu, molek-molek ada kepala dak tutup. Ha ni kata, molek-molek ada. Ha bukan orang lain sepupu mu kau. Ha tahu. Dah kau bilang bodoh, nak buat ni. Kau kata bodoh marah. Lagi, pupu mu kau. Ha dia tu. Dah sepupu kan boleh nikah tu. Faham bukan mahram mu tu. Lama. Ha tapi ada lagi. Ha patut dia kata, Allah oh, dah dalam nak pakar tutup dalam rumah, gimari payah dia tu. Payah pun dia. Dah payah hukum. Apa lagi? Ha tu. Cuma perempuan dua ni masa basuh pinggang je ulama buat boleh mudah. Ha mungkin saya elok sebab nak basuh takut basuh. Betul tak? Lepas tu tutup lab dulu. Betul tak ni? Dah kan saya buat keduri, sepupu sepapang, tak ada belaka kan, kemari. Kawan terus masuk pinggang. Dah kan nak tutup gini, kau masuk pinggang. Situ, dah diharuskan akak sikit. Sikit bukan hanya. Mana lagi? Sebab takut susah masuk pinggang Islam. Jom, nak cerita penting ni. Ni jok dengan pendek, kepala tak tutup. Tak jadi. Gelak-gelemak gitu, jadi tu. Faham? Dorok. Neh, ya kena amal bagi takkan rasa. Tidak ada rasa nikmat je. Neh. Agama kita ni ad-din wal amal. Agama ni amal. Siapa amal dia akan rasa nikmat hidup je. Tak amal tak rasa. Neh. Okey. Habis tu dan seperti melihat akan yang muda belia. Tu. Muda belia. Muda belia ni orang lelaki. Faham? Muda belia dipanggil. Jenis nyakit manusia ni ada bahaya tengok. Dia panggil jambu. Nampak? Dia berani sangat orang lelaki yang muda-muda ni. Ada kau pasal tu. Neh. Jadi menimbulkan syahwat. Tu. Neh. Okey. Apa lagi? Dan seperti melihat akan aurat lelaki. Neh, aurat lelaki. Tahu kita tahu dah kan aurat lelaki sama lelaki setakat mana. Tahu? Aurat lelaki pusat lutut. Kau tak boleh tengok antara pusat dengan lutut. Kalau kita kata pusat dengan lutut, dia kata dah tengah boleh tengok. Bodoh ke kan ni? Aku kata antara pusat dengan lutut. Budak-budak kan, yang wajib angan ni kita. Aurat berat mu, duduk kedang-kedang. Bahaya mu tu lutut mu. Orat mana? Macam orang yang tak orat. Tak gendir-gendir pun. Budak-budak nak buat kan ni? Kita marah, kita bodoh. Kita nak dakwah, tak boleh marah. Sabarlah. Tu dia tak suruh ludah lagi muka kita tau. Takkan nak marah dah buaya buat dengan ni. Nabi orang ludah muka. Betul tak? Dah kita buaya kata mana orang. Takkan nak marah dah dia. Buat dah kita gitu lah. Faham lagi. Kita pun kata bukan orang tu bodoh. Kita kata. Orang kampung kita boleh kita kata gitu. Kalau kampung lain tak boleh. Faham? Ya dakwah ni kena bijak. Macam budak-budak kampung apa, orang rapat-rapat apa, faham gambar je. Tak salah. Neh. Kita tengok suasana keadaan. Kalau set-set kita, boleh kata lah. Bodoh boleh kata. Tapi tak roh. Kalau orang lain buat tu bodoh itu, apa roh ni. Faham lagi? Rugi sedih kita tengok. Tak? Duk kedai pakai luar pendek. Ya Allah. Duk cakap dalam hati seorang apa? Tak, mari dulu. Mari. Tengok ada seorang tu. Luar pendek. La ilah ilah ilah. Luar pendek. Duk kedai. Dalam hati kita main berasa. Allah, kita makan nikmat Allah. Tak duduk-duk hati sana. Tunggu hati. Tak, Allah makan nikmat. Talawi batu melawang ni berat semua. Betul tak? Kita main cakap seorang je. Nak buat kena? Nak tegur dah boleh lagi. Budak baru. Dalam budak dia jumpa mana dia. Dia tu tengok-tengok itu lah. Faham lagi? Tu kata susah. Kita hari ni susah. Susah tak susah pun. Kita kena nasihat setakat kita mampu lah. Jangan sampai jadi baloh. Faham lagi? Masa muka kena bijak. Kena bijak. Dia kena sabar. Itu strategi molek lah kita. Begitu. Maka tak boleh tengok aurat lelaki. Tak boleh. Allah masalli ala Muhammad. Ia pergi patah mana yang malam-malam ada. Bakal luar dalam. Macam orang putih kau. Lelaki melaki. Melayu. Bapak. Dia masuk dalam kemoh pun. Tak ada jaga. Hari kata jahil tentang agama. Bukan orang lain. Orang Melayu kita. Orang Melayu ni biasanya Islam lah. Kita ni. Sebab tu orang dulu kata Cina masuk Melayu. Bang. Sebab Melayu ni memang Islam. Kita ni. Malaysia kita ni. Ni jagalah aurat lelaki. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Maka suruhnya Allah dah. Pengarang kata hendaklah lazim. Lazim ni sombong-sombong lah.
Pelihara akan mata engkau, mata kita ni. Tu. Daripada melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jagalah orang-orang masyarakat kita ini gitu. Pakat jagalah. Contoh kita turun sejik lagi. Nak pergi mana kita nak balik kan? Kita jaga sikit mata kita. Jangan tengok ngata-ngata. Tengok straight, tengok jalan sudah. Tak usah tengok. Kena jagalah tu. Kena jaga. Jangan tengok, jangan buat lio-lio. Ni dah naik kereta. Nak nak tengok apa? Tengok hajat kita ni. Nah, hajat tengok jalan tak boleh berlanggar, tak boleh terbabat. Hal tu je lah. Tak payah tengoklah ngata rawa. Pang lagi. Kalau pergi rumah orang gitu juga, jangan buat lio-lio mata. Pang, ada kerah hari tu. Ni habis lenggok. Keceknya kuda. Ya. Habis je cek. Mana dia? Keceknya kuda. Ha? Mana ni? Dia cara orang. Ada mata dengan terawa. Tengok. Ya. Pakai lasi gitu bodoh. Dah sesuai dengan tikak. Marah. Tengok habis. No. Kan kita. Mata kita boleh tengok hati kita tau. Lepas tu buat gitu pula. Ada awet punya moyo ni. Ada anak puang gitu. Tak, jangan habis suruh pergi rumah orang duduk diam. Mata jangan lola-lola, duduk diam. Tengok sekadar ajak kita ni. Jangan. Lepas lagu tu Nabi ajar mata kita. Jangan keling-keling lah. Tak, jangan keling-keling. Duduk gitu sudah. Sembang. Warna lah learning kita ni. Gitulah. Warna. Nak COVID-COVID ni nak jalan lah boleh. Gitulah. Duduk tengok tak kata. Duduk. Tak tengok. Macam gitu. Ni akak air suruh anak puang. Pala-pala tak tutup. Mana lagi? Akak air kita tamu kat kita. Nah, kita imam kurang kuat juga. Mana lagi? Tak boleh tengok. Rugi. Tengok juga. Tu tak Zahar kata. Betul tak? Tak boleh tengok. Rugi tengok juga. Gelak hati kita. Maya Zuhur sekarang. Aku setiap saya. Dah khosyok dah. Dah khosyok. Jangan harap. Mata yang tengok haram. Jangan harap. Nak rasa nikmat dalam ibadah. No way. Tak ada jalan. Faham? Nak rasa nikmat, jaga mata. Jangan tengok haram. Confirm nikmat dalam ibadah. Bila nikmat dalam ibadah, nikmat lah. Timbulah nikmat kita bersama dengan keluarga. Timbul belaka tu. Hasil dia. Bunyi barang je mata. Jadi jaga boleh lah. Nak pergi kedai cengoh ke makan kepuk lagi. Mata liur ke tak budak ni? Nampak? Situ Cina ramah kapur Cina tau. Amoy-amoy mari pun tengok ke tak? Gak amoy. Ambo suka minum air tu kedai cengoh. Minum air keluar aduha je makan situ. Keluar aduha mana-mana pun memang ke situ. Berakhir tu. Sebab kedai cengoh tu nasi lemak. Ambo capung mie goreng. Kepuk je sedap. Kenal ada cengoh kapur Cina tau. Kapur tengok. Ambo bah makan situ. Dia hamoy ada tau. Dia kata rohok kau tu. Sebab tu tempat ambo makan, ambo duduk tengah ni, ambo duduk tepi dinding dia. Ambo duduk ujung sekali. Kalau meja tu panjang, hok ngelahkan dia tempat ambo tu. Budak-budak ambo tak lihat ni, dia ambil tempat nung tempat ambo situ. Padahal mengadak tak kenung, dak madak tak ke kedai kata dak ngadak tak kenung tu. Dia gitu. Dah sangat bahaya-bahaya. Kita pun bukan kuat dengan imam. Kita jaga gitu lah. Jaga gitu. Jadi kita cari jalan tau. Macam mana tak mahu terpandang. Terpandang pun tak boleh. Asal kata pandang. Nampak lagi? Jadi kita duduk ngadak tak kena. Ujung sekali tempat paling jauh kita duduk. InsyaAllah. Kali yang mari juga rezeki kita lah tu. Dia gitu. Bahaya aurat perempuan ni bahaya cukup besar. Cukup besar. Dia efek dalam ibadah kita. Tak salah. Hati kita jadi macam dia panggil panuh beracun. Panuh beracun ni kalau kena mati tu. Macam kita panuh rusa tau. Kita buah racun. Piong. Pok kena mampu rusa tu. Kalau panuh saja rusa tu dah lari lagi. Begitulah hati kita Nabi Khabar. Bila kita tengok aurat perempuan. Panuh hang iblis. Yang beracun. Maksudnya kena mati terus hati kita. Mati terus. Sebab itulah jangan tengok. Orang puan tu jangan tengok. Aurat dia tu jangan tengok. Ni kalau orang puan mari rumah mu dah tengok kau sudah. Nampak? Tak kenal siapa. Siapa mari tadi bang cari hamba. Ha, awak dah tengok langsung muka dia. Mu ni betul sodek.
Faham? Tengoklah muka nak kenal. Faham? Jangan tengok lama sangat, sikit-sikit sudahlah. Walaupun muka tu bukan aurat. Nampak? Ha, tapi mata perempuan ni bahaya kau. Tak, bahaya kau. Sebab tu pakar lah. Tu abis. Faham lagi? Mata dia putih tu nampak? Bahaya lagi. Kalau belum berharap tu bahaya lagi. Mata dia bahaya. Nampak? Oh, gitu Islam. Dia kata, takut tak timbul, fitnah. Ha. Tengok sekadar, tengok ajak je lah. Mak Ngah. Kakak bini tanya, siapa mari? Mak Ngah. Kenal. Ini ada masalah. Sekadar ajak. Dan kita tengok bukan aurat. Nampak? Tu orang puan ni tak ada lah. Eh, Tuhan buat memang khuh orang puan ni. Tengok tu memang menggoda belaka. Tak usah kata body. Muka je pun. Tengok hidung tu gerang dah. Tuhan buat gitu. Pelik. Orang puan ni makhluk yang pelik. Nampak lagi. Makhluk yang pelik. Tak lawak je. Tu. Eh, comel dah. Tak usah pakai solek-solek lah. Comel dah. Comel dah. Okey, insyaAllah. Tengok jam ni. Ambil mari awal hari ni. Sejam dah ni. Jadi jangan tengok 10.40 baru suruh berhenti. Jangan. Sebab mesti awal. Hari ni macam mana ngigar. Tak tahu dah boleh mari awal. Jadi kita tengok dulu lakang ni. Kena dah. Betul dah. Betul dah suruh berhenti. Sebab kalau baca kulli mu'minin ni. Ni kulli mu'minin. Tengok kalimah hari tinggal di kalimah harap. Bila sebut mu'min ni garanti taatnya. Tu maqam mu'min tu paling tinggi. Kalau amanu belum tentu. Faham lagi? Nampak? Tu maqam mu'min tu hari tinggal di tasawuf Islam pun penuh sarah. Pekat manusia depak apa tu. Kapi mu'alah syirik mu'min. Tu. Mu'min ni garanti taatnya. Wasamikna wa atokna. Dipanggil haqqul yakin. Kalau ngaji bab imam dipanggil haqqul yakin ataupun kamalul yakin. Kamalul yakin ni waktu kelas-kelas nabi, mana kita haqqul yakin. Gitu. Itu panggil mukmin lah tu. Sebab tu Tuhan guna kullil mukminin, kullil mukminun ke? Tu iyalah tu kullil mukminun tu. Taat memang orang-orang memang kau taat. Tu orang mukmin guarantee dia taat. Insya-Allah lah kita baca ni panjang umur. Surah An-Nur ayat 30 ni. Orang taat lagu mana besok pejam mata nescaya pejam lalu. Tengok orang mukmin. Tak tunduk lalu mata, dak deraka lalu. Itulah hebatnya orang beriman, orang mukmin. Kita kalau boleh nak jadi mukmin ni, duk ngaji. Kalau orang ngaji ilmu tasawuf daripada iman taklid, dia pergi kepada ilmu yakin. Ilmu yakin dia naik kepada ainul yakin dan dia naik kepada haqqul yakin. Maka dia proses. Ni kita ngaji nak proses ni lah ni. Tujuan kita ngaji ilmu tasawuf ni, nak daripada ilmu yakin kita ngaji sifat 20 hari tu, dia panggil ilmu yakin tu, sifat 20 tu. Maka kita ngaji ilmu tasawuf apa pula? Nak suruh naik ainul yakin. Nak suruh naik lagi haqqul yakin. Tu sebab melalui terjaga anggota 7, hati jadi bersih, maka iman kita makin meningkat daripada ilmu yakin kepada ainul yakin dan seterusnya lah. Tu tujuan ngaji ilmu tasawuf. Tu. Jadi kalau kita tak bersih hati, tak jaga anggota 7, iman kita setakat ilmu yakin itulah tak naik. Rugi lah. Okay, insyaAllah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung. Mana ni? Memelihara mata engkau kerana firman Allah Taala. Jadi insyaAllah kita sambung firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah An-Nur ayat 30. Jadi balik rumah tengok dulu. Tengok dulu rumah. Minggu depan kita mari. InsyaAllah kau panjang umur. Jadi humbut kerja umur hari ni, surah An-Nur ayat 30. Pakat tengok ada umur. Okay, insyaAllah. Wallah subhanahu wa ta'ala alam.